Lestarikan tradisi turun-temurun, warga Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal menggelar ruat bumi dengan menggarak kambing kendit dan tumpeng nasi kuning. Tradisi tahunan ini memperingati setiap bulan Syura, menurut hitungan Jawa sebagai wujud rasa syukur sekaligus mempererat tali silaturahmi sesama warga. Seperti apa suasananya? Berikut liputannya. Ratusan warga menggarak puluhan gunungan tumpeng nasi kuning dan kambing kendit serta kambing kantil untuk memeriahkan ritual ruat bumi. Arak-arakan dimulai dari gerbang desa hingga lokasi wisata Lembah Rembulan. Gunungan tumpeng ini dibuat oleh masing-masing desa wisma dari 33 rukun tetangga. Sesampainya di Lembah Rembulan, tumpeng-tumpeng tersebut ditata rapi dan didoakan sebelum akhirnya diserbu oleh warga untuk dimakan bersama. Warga senang bisa berkumpul dan meyakini bahwa memakan tumpeng akan membawa berkah dan keselamatan. Aja Bu yang ikut selain Ibu. Sehari sebelum ritual, warga menyembelih kerbau bule dan membagikan dagingnya kepada warga setempat. Kepala Desa Rembulan, Ibnu Effendi, mengatakan bahwa ruat bumi adalah tradisi turun-temurun sebagai wujud syukur dan untuk mempererat tali silaturahmi. Ia berharap ritual ini membawa berkah dan keselamatan bagi warga. Ya, untuk mempererat tali sahabatan antara masyarakat yang lain yang mungkin biasa tidak ketemu bisa bertemu di sini. Dan juga untuk merasakan sujud syukurnya masyarakat Desa Rembul dalam melaksanakan ruat bumi itu. Setelah makan bersama, warga dihibur dengan berbagai kesenian tradisional seperti kuntulan, tayuban dan gudal lumping atau jaran kepang. Yuli Herdianto, Kompas TV, Tegal.